Okey, seterusnya kita tengok Kia Sorento pula. Kita tunjuk SUV lah. Ini SUV day. Ini Sorento ada skirting, ada apa ni? Ada macam satu nameplate Sorento R. Sorento R. Dia angan-angan nak jadi Volkswagen R lah. Tiguan R ke, Golf R ke. Rim dia dah warna hitam. Ini ada kit lah. Body kit. Body kit dia kat tepi dia punya side step. Ada Sorento R punya badging lagi. Okey. Ini ialah kita all wheel drive. Okey, so kita tengok. Dari sini boleh nampak. Cantik kita ni. Dia punya depan pun ada tau. Ada tambahan. Tambahan kat bumper dengan Sorento R punya apa nama? Nameplate. Kurai tepi. Ini kali pertama saya gunakan kamera ni. Kalau tak cantik, sorry lah. Tahun berapa ni kita? 2012. 2.4 2.4 auto, 35,000 sahaja. Kereta Kia memang tak ada harga. Okey, didaftarkan pada bulan 10. Bulan 10 ini ialah kereta company. So kereta company agak-agak lah. Okay, dia punya roof rail memang mengancam. Dia punya cat pun adalah pearl white ataupun metallic pearl white. Tapi dia punya pearl lain sikit. Macam dah pudar sikit. Tapi kereta 2012 lah. Okay, kita cuba buka. Tak boleh. Okay, dalam dia ialah seat leather. Dari sini nampak seat leather okey lah, boleh tahan. Dia punya steering multifunction masih ada hands-free. Dia punya radio pun masih ori lagi. Dia punya gear automatic. Ada tiga garnish warna chrome dimeter. Okey, aku tak boleh buka kereta ni. So, maka aku tak buka. Okey, so itu saja untuk Kia Sorento. Kia Sorento. Okey, seterusnya Toyota Fortuner. Jeng. Korang minat kereta Toyota betul? Toyota Fortuner. So, yang ni Fortuner. Pada saya, Fortuner memang kereta yang nak duduk baris ketiga, janganlah. Nanti korang akan terenjut-enjut. Okey, dia punya suspensi memang keras gila. Keras gila. Tapi ada masih ada peminat yang nak masuk ladang, nak naik bukit ke apa ke. So, ini rupa dia. Rupa dia lebih kurang. Okey, dia ngam-ngam di sebelah Hilux. Tengok muka dia sama aje. Muka dia dengan Hilux, lampu atas sama. Bumper lain sikit sebab yang tu TRD body kit. Okey, yang tu TRD body kit. Yang ni, tengok bumper dia. Semua sama. Fog lamp semuanya sama. Sebenarnya dia adalah macam Toyota Hilux tapi dia ada row ketiga. Dia tak ada tempat letak barang. So, ini dia. Apakah spek kereta ni? Fortuner 2.7 auto 2012. 63,800 didaftarkan pada bulan 4 2012. Masih bernilai kereta ni, masih bernilai. Kalau aku tak salah, masa nak beli tu 160 ke 170,000 Fortuner. Tak boleh buka. Dalam dia sama tapi dia punya steering ialah menggunakan kayu, ada separuh kayu. Dia ada multifunction steering. Steering dia steering Camry yang lama lah. Okey, dia punya Toyota ada navigation, ada touchscreen kalau tak salah. Dia ada gear four wheel drive. Boleh pergi atas bukit masuk. Dia punya seat ialah warna cerah, leather leather kulit. Warna cerah, row ketiga macam ni. Ini rupa row ketiga. Ini macam dululah kita tengok kereta intake dekat apa tu? Dekat cermin. Okey, tempat letak barang kalau belakang nak letak bag 20 inci cabin bag, 24 inci boleh masuk. 2 biji, 3 biji boleh. Okey, ini spek V Fortuner spek V. Okey, so kereta-kereta yang ada kat sini ada Serena, ada Livina. Aku belum cover lagi. Aku buat SUV dulu. Okey, kita dah buat pickup. Siapa belum tengok video pickup kita boleh pergi tengok video pickup kita. Okey, SUV lagi sebiji ialah Nissan X-Trail
Nissan X-Trail. Okay, Nissan X-Trail 4-wheel drive, 4-wheel drive. So kita tengok kan apakah kelebihan kita ni. Kita ni dah pernah kena cium. Nampak? Dia dah pernah kena cium dan di sini sudah kena goris. Okey, aku tak tahu macam mana dia kena cium, tapi ada calar-calar lah. Okey, kereta ni ada spoiler kat belakang. Dia punya roof rail cantik lagi. Ini body dia ada calar-calar sikit lah. Kereta ni ada calar-calar sikit. Di depan pun ada calar sikit. Okey, ini calar yang besar, so saya akan bagi tahulah. Calar kecil-kecil kadang-kadang tak nampak. Ini panas terik tau. Panas-panas terik. Depan pun ada calar. Okey, tapi lebih baik kau tahu sekarang daripada kau tak tahulah. Okey, apa kat spek kereta ni? X-Trail 2.5 Auto 2015. 63,800 didaftarkan pada bulan 3, kereta 2015 ini orang persendirian, tapi orang ni tak jaga kereta. Okey. Nissan X-Trail, tapi dalam X-Trail kalau boleh buka, X-Trail adalah biji kereta yang sangat tak boleh buka, minta maaf. SUV semua mahal, tak boleh. Seat dia leather. Aku bagi tahu kau, Nissan punya dalaman, dia punya quality lebih bagus daripada Toyota dengan Honda. Dia punya seat, dia punya door panel, dia punya dashboard lebih empuk daripada Honda dan Toyota. Camry dengan Accord kalah. Okay, Nissan Tiana menang. Okay, so itu dia Nissan X-Trail. Malangnya dia tak ada second hand value. So sebab tu macam ni ya. Lagi mana? Saya nak tunjuk SUV dulu. Okey, kita berkeliaran tengok kereta. Sebab banyak kereta lah. Banyak kereta. Tengok sampai mabuk. Aku cari SUV tak ada pula. Okey, itu sajalah untuk SUV. Kita sekarang nak tengok MPV pula. MPV berlambak. Okey. MPV Hyundai tengok. Okey, jom. Okey guys, ini dia Hyundai Trajet . Pada korang yang tak tahu, ini Hyundai Trajet. Dekat belakang ada RM2 RM2. Dah kena calar teguk. Okey, calar-calar teguk ni. Tapi kereta ni kalau nak buat berniaga, nak bawa family secara kasar boleh lah. Kereta ni mahal. Mahal pula, murah. RM12,000 je. RM12,000, aku tak nampak tahun dia. Dia dah terselit kat bawah. Okey. Aku rasa ke offer bos RM11,000 pun dia boleh angkat lah. Okey, kadang kereta cat tak teruk sangat. Dia ada calar-calar, ada cat yang terkopik, tapi keseluruhan masih okey lagi. Lebih baik daripada kereta yang saya pernah tengok lah. Tapi dia punya sini dah pernah tukar. Kereta warna space grey, yang ni warna perak. Okey, dalam dia seat dia ialah fabric. Boleh buka ke? Boleh. Jadi okey, tengok seat dia fabric. Dia punya warna-warna memang cantik. Kalau korang ada anak-anak kecil memang suka ni. Warna-warni macam warna tadika. Ini dia punya dashboard. Dashboard dia okey juga. Ini dia punya seat. Seat dia ada armrest. Okey, aku tengok sebelah sana sebab kereta boleh buka. Okey, tinted gelap. Nak buat apa scandal boleh. Aku memang ada lampu sini ada lampu. Nampak tak? Lampu. Seat dia besar. 2, 4, 7 lah. 7 orang boleh masuk. Dia punya seat macam ni. Ada meja lagi. Meja boleh makan. Kita tengok boot pula. Apakah rupa boot? Boot tak boleh buka. So aku buka daripada driver. Okey, driver. Okey, ini dia. Pintu driver Okey, agak boleh tahan lah, boleh tahan. Ada lampu safety kat sini. Fabric dia semua masih okey lagi. Kempis sedikit saja. Tak banyak nak komplain. Dia punya dashboard semua masih cantik lagi. Okey, ini meter dia. Saya tak pernah tengok meter Trajet, so saya pun tunjukkan. Dia punya gear macam ni ini gear dia. And then dia punya aircon. Yang tu dah longgar sikit mungkin. Tutup kan.
Okey. Jangan. Jangan rosakkan barang orang. Okey, player dia biasa je. Boleh tukar Android player lah, tak ada hal. Okey, sekarang Android player murah je. So kereta ni memang baloi lah, RM20,000. Nak buat bisnes, nak buat bawa family, nak bawa pasar malam semua boleh. Okey, Hyundai Trajet RM20,000. Kenapa dia RM20,000? Sebab dia kereta yang tak ada second value. Sini lagi sebiji. Ada lagi sebiji. Ini mungkin spek yang lebih baru. Hyundai Trajet yang lebih baru.